setelah kita membuat yang style A, lalu sekarang kita akan membuat yang style B ya adik-adik ya. Let's go, kita langsung saja merakit yang style B seperti apa. Oke, buat teman-teman kita membutuhkan ini tentunya ya adik-adik ya. Ini kita akan ditopang dengan mana ya? Loh. Ah, baru jadi mulai sudah hilang. Nah, ini. Kita akan buat ini di sini. Kita pasang di sini. Ya. Nah, lalu kita akan pasang yang 4 lagi nih. Mana nih? Pakai 4. Nah. 1 2 3 4. Ini kita akan jadi apa yang style B? Kita coba ya adik-adik ya. Nah, kita pasang di sini. Oke. Sudah seperti ini, kita langsung posisi yang kedua. Posisi yang kedua itu kayaknya yang depan dulu deh. Nah, yang depan ini saling keluar-keluar ini ya menghadapnya seperti ini. Seterusnya kita akan begini nih. Mana sih? Ini satu lagi loh. Jangan rese kau ya. Satu lagi kau. Susah banget sih. Nah, ini. Nah, dapat nih. Lah, ketemu yang berantem. Nah, ini udah satu nih. Ini depan kita pasang, lalu ini kita pasang yang kayak gini. Nah, di sini. Ya. Ah, tebak ini akan jadi apa adik-adik, coba yuk tebak. Jadi perahu kah? Betul, pintar sekali ya. Sepertinya sudah mulai bisa menebak ya, lego-lego dari kakak ya adik-adik ya. Hebat-hebat, berarti kalian rajin nonton video kakak ya adik-adik ya. Wah ya, jangan lupa share-share ya ke teman-temannya ya. Oke, ini di tahap yang kedua ya adik-adik ya. Jadi seperti ini, nah tuh kayak gini ya bentuknya. Lucu. Selanjutnya kita tahap yang ketiga itu, nah kita pasang ininya ya. Nah, di tengah-tengah tentunya seperti ini, lalu kita pasang yang kayak sekop-sekop gitu. Ini kayak sekop-sekop di sini. Nah, itu satu lagi. Nah. Seperti ini. Kalau dari main Lego ini pesawatnya itu beda-beda ya. Dia keren gitu cara merakitnya itu, dia paham gitu apa yang harus dia lakukan gitu ya adik-adik ya. Lucu sekali ya. Sekarang kita pasang yang ininya warna merah sini. Satu lagi warna biru tentunya. Kalau polisi ciri khasnya merah dan biru ya adik-adik ya. Oke, selalu dan seperti itu. Selalu warna kuning. Dan lalu ada drone seperti biasa. Ini drone, berarti ini adalah apa? Drone-nya polisi ya, drone boot ya mungkin ya, nanti namanya nggak tahu nih. Aduh, susah juga nih. Kok kenapa susah ya. Nah udah, sekarang kita tempel di sini di belakang. Nah udah jadi adik-adik, ini dia videonya ya adik-adik ya. Nah ini hasilnya, dia adalah yang namanya apa, drone-nya ya mungkin ya, yang bisa digerakkan. Nah seperti ini hasilnya nih, perahu mini ya adik-adik ya, dikembangkan. Nah ini hasilnya, dan bisa ditunggangi juga kayak gini tuh ya. Baik adik-adik, ini saja videonya di yang style B seperti ini bentuknya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jika adik-adik tahu namanya, yuk komentar apa ini namanya ya adik-adik ya, apa namanya, perahu betul. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di style yang ketiga. Bye-bye.